Seneng banget mancing, soale ora perlu nganggo tenaga to. Iso sambil nyantai karo tiduran to. Wes gampang to. Iya, mantep tenan iki. Saiki aku arep nunggu umpanku dipangan iwak. Wes gampang, kuma arep tiduran dulu di atas batu ini. Tadi aku sepertinya krungu suara teriakan. Seperti manusia hutan. Nanging kok ora ono wonge yo. Wah, mesti aku salah denger iki. Wes gampang toh. Aku tiduran lagi Yuhu, aye. Lah. Kok kedengeran lagi suarane? Siapa toh? Berisik banget. Aku dadi ra iso tidur iki. Piye toh? Iwake ya padha ngumpet gara-gara suarane berisik. Wes gampang toh. Yen ngono aku ra sida tidur iki. Aku mau lihat sapa to sing teriak-teriak iki. Wes gampang toh. Aku arep nunggu neng kene wae. Apa iki ya? Iya. Aduh. Lah. Piye to? Sopo to ya sing lempar-lempar? Kuma dadi ra iso mancing iki. Lah. Sopo to iki? Aye. Yuhu. Aye. Aye. Ya. Wah. Aduh. Waduh, sepertinya ada suara orang jatuh toh. Ojo-ojo orang yang jatuh, orang yang teriak-teriak tadi yo. Wes gampang toh. Aku tak lihat dhisik yo. Aduh, sakit. Aduh. Walah, ternyata sing jatuh kowe tomon. Jadi yang teriak dan ngelemparin goma Mondi juga toh. Aduh, jangan asal menuduh dong Guma. Welah, wes toh, kowe ngaku wae Mon. Iya, memang Mondi yang lemparin Guma. Memangnya kenapa? Wes, gampang toh. Mangkane aja sok usil toh. Biarin aja, nggak sakit kok. Malu toh, padahal sakit kan. Bodoh ah, Mondi mau cari buah lagi. Suwe banget toh, ora dapet ikan. Aku arep tidur lagi ah. Pasti Mondi lagi. Mon, jangan begitu toh. Ikannya jadi kabur. Aku gak bisa mancing iki. Makanya kalau mancing ajak-ajak dong. Si Momo nakal. Wes, gampang toh. Aku pindah ke sana wae lah. Piye to Mon, senenge kok ganggu wong liya. Weh, la. Umpanku wes dipangan ikan toh. Hehehe. Asik. Sini. Biar Mondi yang menarik kailnya. Ojo Tomon, kan aku sing mancing. Sini. Biar Mondi yang menarik kailnya. Ojo Tomon, kan aku biar Mondi yang narik. Iya. Waduh, tolong! Hore, Mondi dapat ikan. Asik. Hore. Momon, kui kan pancengku toh. Guma, itu aja itu nangis. Kan ikannya Mondi kan cuma minta ikan satu saja. Nih pancingnya, Mondi balikin. Guma, mancing lagi sana. Dakuma. Wes, gampang toh. Aku mancing meneh wae toh. Aduh, anuku, kakiku, tanganku. Aku loro banget. Jatuh karena didorong si Momon. Aduh. Guma, kenapa ku? Dari tadi ku dengar lagunya sedih sekali. Kakiku, kukuku. Tanganku, kukuku. Tanganku, kakiku. Aku ora lagi nyanyi Kelly, tapi kesakitan iki. Aduh. Oh, kesakitan kok. Loh. Kenapa tanganmu Kuma dibalut perban? Kakimu juga Kuma. Wah. Kuma harus dibawa ke dokter ini. Dokter Spalis. Spalis. Salah. Aduh, Nato apa pindah mana? Walah. Spalis. Ngomong spesialis wae kok susah toh. Oh, iya betul. Itu maksudnya Kelly. Kalau ndak segera dibawa ke sana, kaki sama tangan Kuma bisa infeksi. Terus bengkak-bengkak. Terus tambah besar. tambah besar. Waduh, Kelly, ojo nakuti toh. Tapi begitu memang. Lihat nih saja, kalau balon ditiup tambah besar, tambah besar, dan boom, meledak nih. Iya, itu kan balon, lain dengan kuma toh. Coba sini Kelly lihat, mau dipijit kah kuma? Aduh, aduh, ojo keras-keras toh megangnya, sakit tahu. Wes, gampang toh. Wes Kelly, gak usah mijitin aku, malah tambah sakit dikit toh. Ya sudah nih kalau ndak mau. Memangnya kok kenapa Kak Kuma? Habis jatuh dari langit? Atau lompat dari pesawat terbang? Atau habis makan petasan? Alah, Kelly, kok malah ngeledek toh? Kuma kan lagi kesakitan. Maaf. Tapi sebenarnya kenapa bisa kok Kuma bisa sampai luka separah ini? Walah, ceritanya panjang banget. Ya sudah, nggak usah mie panjang-panjang toh, kasih pendek-pendek saja. Oh, jadi begitu. Wah, Mondi nakal sekali, Dek. Ya sudah, Mi, kalau begitu Kelly mau panggil teman-teman tak dulu, nah, buat bawa Kuma ke dokter. Waduh, ojo toh, Kuma nggak mau ke dokter. Aku takut disuntik. Ih, Kuma bagaimana kah? Terus bagaimana Mi biar Kuma cepat sembuh? Kelly, golekno obat wae toh, ben lukaku gak infeksi. Aku jadi takut loh. Ya sudah Mi, kalau begitu maunya Kuma di sini Mi dulu. Kelly pergi cari obat dulu nah. Matur nuwun Kelly. Aduh, loro banget iki. Piye ya? Yang sing dibilang Kelly tadi bener. Kaki, tangan, dan badanku jadi bengkak. Terus tambah gede, dan meledak. Ih, ngeri. Aduh, kakiku, tanganku. Kenapa kaki dan tanganmu jadi perban? Waduh, loro banget toh. Semua tahu, pasti sakit itu. Tapi kenapa? Jatuh? Atau salah makan? Atau apa ya? Gara-gara si Momon itu tuh. Sumo juga pernah bermain sama Mondi. Dia memang curang kalau main itu. Bukan curang, tapi kasar juga lagi. Sabar aku. Kowe kok malah seneng tomo lihat aku sakit begini? Makanya jangan sok nasihatin Kuma. Dulu waktu Sumo sakit, habis dicurangin Mondi, Kuma kan bilang, sabar ya Sumo, paling sakitnya cuma sebentar saja. Sekarang Kuma tahu kan bagaimana sakitnya. Sabar ya Kuma. Sabar ya sayang. Aku loro ora ditulung, malah diledek toh. Piye tomo Sumo? Kuma mau permen Sumo. Nih, Sumo kasih buat Kuma. Bukan, emang Sumo nggak ngerti po. Bibirku nganti jontor dan luka tuh. Sorry, maaf. Terus Sumo suruh ngapain dong? Aku ya ora ngerti toh. Wes, golekno obat wae, ben aku cepet sembuh. Nanti Kalau Kuba sudah sembuh, kita balas Mondi ya. Biar kabuk itu si Mondi. Ya ojo toh, kui kan namanya balas dendam. Biar saja, kan Mondi sudah jahatin Kuba. Kuba harus membalasnya dong. Pokoknya Mondi harus merasakan sakit seperti yang dirasakan Kuba sekarang. Memangnya beneran sakit ya? Weh alah, sumo gendut. Masih suka mendendam. Kuma gak mau. Kata Pak Guru, kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan, tapi dikalahkan dengan kebaikan. Aduh, aduh, piye to iki? Aduh, aduh, sakit. Aduh, sumo. Oh, maaf. Sekali lagi ya, Kuma. Aduh. Ya, sudah. Kalau Kuma tidak mau membalas dendam, ya sudah, semua pergi saja ya. Walah, kok ngambek? Pokoknya Kuma nggak mau balas dendam. Biar Kuma sakit, aku tetap baik sama Mondi. Wes, gampang toh. Aku arep tidur wae, biar sakitnya nggak terasa. Aduh, Mondi jahat banget toh. Kuma jadi sakit. Aduh, aduh. Sakit ya Kuma. Wes ngerti kok takon. Piye toh? Memangnya siapa yang sudah membuat Kuma terluka seperti ini? Maman. Wah, kurang asem Mondi. Balas saja Kuma. Pukul, cubit, cita, gigit. Pokoknya bikin dia juga dedel duel. Kata Pak Guru, gak boleh balas dendam. Betul itu Kuma. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ah, bodoh koi Kuma. Mondi kan wis jahat. Enak saja dibiarkan. Pokoknya Kuma harus balas dendam. Angkat dan pukul Mondi. Ayo Kuma, balas saja. Ya jangan toh, nanti nggak akan selesai masalahnya. Mondi jahatin Kuma, Kuma balas Mondi, Mondi balas Kuma lagi. Kapan selesainya kalau begitu? Ah, sing penting Mondi mendapat balasan. Jangan toh Kuma, Kuma kan anak baik, nggak suka berbuat jahat. Kuma pasti bisa mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Pokoknya kebaikan pasti selalu menang. Jangan simpan dendam dalam hatimu, karena orang berbuat jahat padamu. Tapi kalahkanlah kejahatannya dengan kebaikan. Aku menang. Waduh, tadi bingung iki. Wes, gampang toh. Aku milih mengalahkan Momon dengan kebaikan wae. Hei, mimpi sing aneh. Mosok Kuma dadi tiga? Ih, Yang jahat itu ada tanduknya, seperti setan. Enggak, aku enggak mau yang jahat. Aku mau ikutan Kuma yang baik, membalas kejahatan dengan kebaikan. Aduh, sakit. Pelan-pelan dong, Holly. Aduh. Iya tuh Mondi, iya teh udah pelan-pelan. Makanya Mondi teh lain kali harus hati-hati. Ampun Kuma, Mondi jangan dipukul. Mondi sudah kapok. Ampun Kuma. Wes, gampang toh. Aku nggak mau balas dendam kok sama Momon. Aku cuma mau lihat dan bawain obat buat Momon. Iyo, sebenarnya obat ini buat Kuma, tapi Nabi bilang Kuma buat Mondi saja, karena Mondi lebih membutuhkan. Aduh. Loh, kumaha atuh Mondi teh malah nangis. Aduh. Oh, Kelly tahu nih. Pasti Mondi merasa bersalah tuh karena sudah jatin Kuma sampai lukanya parah begini. Memangnya teh aya naon, Kelly? Kemarin Mondi sama Kuma mancing. Terus Mondi narebut kan hasil pancingannya Kuma. Terus Mondi nadorong ki Kuma ke sungai sampai Kuma terluka nih kayak gini. Iya. Mondi minta maaf ya Kuma. Kemarin udah jahatin Kuma. Mondi sedih deh. Wes, gampang toh. Aku wes maafin Mondi kok. Wah, Kuma teh hebat pisannya. Tidak suka mendendam. Wes, gampang toh. Kata Pak Guru, kejahatan itu akan kalah kalau dilawan dengan kebaikan. Wah, iya teh betul pisan atuh. Dan Kuma teh sudah membuktikannya. Nah, kalau begitu kita teh nggak boleh jadi orang yang pendendam ya. Iya, setuju.